Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saat ini saya sedang berada di Bandara Belimbing Sari dan hari ini hari Rabu tanggal 12 Oktober. Kita juga sedang menunggu kedatangan Farel yang saat ini hari ini Farel akan berangkat ke Jakarta lagi, teman-teman. Kalau menurut informasi nanti malam Farel akan tampil di JTV Surabaya. Nah, maka dari itu kita bersama teman-teman sudah menunggu kedatangan Farel untuk pemberangkatan hari ini ke Jakarta, teman-teman. Seperti itu, oke. Kita akan lihat seperti apa kedatangan Farel dan ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita kah hari ini ya? Ya. Ini ada berita kan terbaru ya. Kamu kan tidur di tempat saya. Iya, ya, oke. Nah, tempat saya toh. Yuk. Kemarin kan sudah wudhu sholat toh. Iya. Tapi anehnya ada anehnya. Apa? Tadi kan ditelepon Mas Haris. Iya. Katanya sampean kan sudah di sini. Iya. Nah, ini tanya dengan mandinya di mana? Gitu. Kok mandinya bisa? Di mana katanya? Terus no, mau wudhu ini di mana ini? Terus? Aneh. Habis itu keanehan itu. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Akhirnya enggak mandi. Padahal. Yang ini tuh matanya belalak gini ha, begini. Lah, kok bisanya? Terus hari ini apa acara selanjutnya? Heran. Acara hari ini apa? Ini acara ini mau berangkat ke bandara. Iya, untuk mau mengantarkan adik Farel Prayuga tuh. Oh, ke mana itu? Itu kalau saya ke Surabaya. Ke Surabaya. Mengantarkan. Berarti hari ini Farel berangkat lagi. RT-nya. Oke, kita meluncur ya. Meluncur. Oke, bismillah yuk. Mobil apa ini? Iya, mobil apa ini? Mobil apa? Bagus sekali. Mobil apa? Mobil apa? Amin. Ayo berangkat. Ayo. Masuk. RT-nya Farel Prayuga. Jadi pagi-pagi hari ini kita mendadak teman-teman ya. Iya. Armadanya baru. Armadanya. Sengaja nganter Parete. Sengaja nganter Farel Prayuga mau ke Jakarta. Sebenarnya mau ke Surabaya sih, tapi ya. Penerbangan Rasid. Adanya ke Jakarta teman-teman ya. Oh ya Mas, ini dari channel apa Mas? Dari channel Ardana. Oh, yang ini Masnya. Camam ini. Mas kecing. Oh, ya ngelurut toh, enggak usah tanya, wes. Oke, kita berangkat Mas ya. Tapi anehnya itu. Apa? Ini tadi tuh. Aneh lagi ya. Macam bingung ya? Muka itu. Bingung. Wajar lah bang, dunia lain masuk ke saya bang. Di mana? Padahal udah wudhu berkali-kali. Ya Allah. Ayo berangkat yuk, bismillah yuk. Oke, ayo. Naik wis. Neng ngarep. Pak RT di depan. Oh iya. Jadi kita meluncur ke bandara ya Mas ya. Iya. Oke. Enggak tak jawab. Nah, Sobat Ngelur, kita sudah berada di depan Bandara Belimbing Sari. Kita menunggu kedatangan adik Farel ya, teman-teman. Nanti kalau Farel bersama tim datang, kita akan langsung ambil posisi pengambilan momen detik-detik kedatangan Farel di Bandara Belimbing Sari. Oke, jadi kita saat ini masih menunggu teman-teman ya.